Sugeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku pernah terbaca satu statement yang berbunyi, orang Melanau ni kalau jumpa sesama dia orang di tempat orang di bandar, dia orang tak nak bercakap dalam bahasa Melanau. Adakah sebab dia orang ni malu nak mengaku dia orang ni orang Melanau bila dah berada di tempat orang? Okey, bagi aku kepada sesiapa pun yang mengeluarkan kenyataan ini, bagi aku dia salah faham, dia kurang faham, atau juga dia tak faham, atau juga dia tak tahu Melanau di Sarawak ni, dalam rumpun Melanau ni dia ada pelbagai dialek. Ada Melanau, ada Melanau Rajang, ada Melanau apa lagi, Matu Daro, ada Melanau Dalat, Mukah, Bintulu, Balingian. So dialek dia orang ni berbeza, tau, tak sama. Cara percakapan dia tak sama. So mungkin orang yang individu ni maksudkan ni, dua orang ni, mungkin dia ada dialek yang berbeza lah. Macam aku ni dari Melanau Rajang, dialek Rajang. Jadi bila aku jumpa dengan kawan aku yang berdialek Melanau Dalat ataupun Bintulu, jadi kita orang tak boleh nak borak dalam dialek kita orang yang masing-masing. Tak boleh, sebab dia dah macam itik bertemu dengan ayam. Walaupun ada sama dua kaki, ada sayap, ada bulu pelepah, tapi bunyi kita orang tak sama. Seorang ni bunyi ayam, seorang lagi bunyi itik. Jadi bila dia dah cakap, sama-sama tak faham. Jadi untuk mengambil jalan yang lebih selamat, kita orang akan bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak. Sebab bahasa Melayu Sarawak itu common, kebanyakannya orang Sarawak ini faham. Tak kira apa bangsa pun, kebanyakannya akan faham bila kita gunakan bahasa Melayu Sarawak. Jadi sebab itulah kadang-kadang bila kita jumpa orang Melanau, bertemu dengan Melanau, kita akan bercakap dalam bahasa Melayu, sebab kita datang dari dialek yang berbeza. Begitulah jawapannya. Okay? Jadi seperti yang aku katakan, sesiapa pun yang mengeluarkan kenyataan itu, bagi akulah dia salah faham, dia kurang faham, dia tak faham, mungkin dia juga tak tahu. Jadi semoga video ini sampai kepada beliau supaya beliau faham. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.